Welcome back to the Central Boys, back lagi bersama yang Kiku aja. Karena kali ini kita akan balik ke sesi sedikit mengedukasi kalian terhadap istilah-istilah yang ada di kripto. Bagi kalian yang baru pingin terjun di dunia cryptocurrency dan NFT, ini mungkin ada istilah-istilah yang kalian harus pahamin ya. Apa maknanya dan kalau orang ngomong ini, kalian tuh at least bisa nangkep ya, bisa nangkep gimana apa fungsi-fungsinya yang dimaksud sama orang-orang yang udah biasa di dunia kripto, guys. Nah, ini salah satu Ethereum si Pastry. Ini dia ngebuatin ini buat kalian ya, buat kalian-kalian yang pengen belajar. Nah, di sini gue cuma fokus untuk mentranslatekan kalian ke dalam bahasa Indonesia. Nah, sebelum memulai, make sure kalian nonton video sponsor kita berikut ini. Video ini disponsorin oleh Myriad Social, adalah Web3 social media yang ada di ekosistem Polkadot, guys. Cara buat akun atau loginnya itu gampang, kalian cuma perlu wallet Polkadot.js, kalian sign in, dan ini multi-chain ya guys ya. Kedepannya mereka juga bakal terima Metamask Ethereum, wallet Near, dan juga wallet Polygon, guys. Kalian tinggal klik Polkadot seperti ini, connect. Nah, ini wallet gua, tinggal langsung klik aja guys, kita accept aja, kasih isi password. Nah, langsung udah masuk guys, gitu guys. Ini dia tampilan dari Myriad Social, dan ini adalah bio profil gua guys. Dan kalau kalian lihat di sini tuh tweet-tweet yang ada di Twitter gua itu nyambung ke sosial Myriad ini ya, karena sosmed gua udah terintegrasi langsung ya guys ya, dari Twitter gua bisa sambung ke Myriad guys. Nah, ini contohnya kalau gua udah nyambungin tweet gua guys, Twitter gua di akun Myriad guys, tinggal kalian isi aja add Twitter kalian apa, terus kalian quote tweet ini, dan langsung kalian agree term and service ya, udah langsung terkoneksi dan langsung verified bio kalian dengan Twitter kalian guys. Nah, gokilnya di Myriad Social ini, kalian kalau males bikin postingan-postingan quote dari awal, kalian tinggal import aja dari tweet yang kalian punya. Misalnya kalian tinggal copy linknya, kalian taruh di post ini begini, dan nanti dia bakal nunjukin reviewnya, kalian langsung create post aja guys. Otomatis, nah udah kelihatan di page kalian guys, buat nunjukin kalau kalian itu update-nya apa aja sih guys di sosial-sosial media kalian, dan terintegrasi langsung dengan Web3 guys. Nah, yang mau tahu gimana caranya tentang Myriad, cara gunain lebih lengkapnya, add aja langsung bio Myriad gua, linknya ada di deskripsi, dan kita lanjut ke video. Thank you yang udah nonton video sponsor kita dari Myriad Social. Sekarang kita akan langsung ke sesi pertama. Nah, tahap pertama ini adalah topik yang dimana para pemula itu sangat familiar, yang dimana blockchain itu bisa diartikan sebagai distribusi digital desentralisasi public ledger, atau ya pembukuan secara publik yang bisa diakses di sebuah jaringan, yang dimana ledger sendiri itu adalah database yang menyimpan beberapa seri-seri kotak-kotak data yang sudah dikonfirmasi oleh jaringan. Nah, jaringan di sini tuh maksudnya apa sih? Adalah jaringan internet. Ya, kurang lebih seperti itu, yang dimana jaringan internetnya menggunakan teknologi blockchain. Nah, untuk Bitcoin, kalian seperti ya pasti kalian sudah tahu adalah cryptocurrency pertama yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto. Dan Ethereum adalah platform yang bisa dibilang adalah platform kontrak pintar, yang dimana kita bisa bangun aplikasi di atasnya guys. Nah, ini yang paling pertamanya adalah Ethereum yang untuk menerima akses-akses pembangunan aplikasi di atas blockchain tadi guys. Dan L1 itu adalah layer 1 atau kulit pertama, protokol kulit pertama yang menjadi alternatif bagi scalability trilemma ya, yang dimana kalau kalian tahu scalability trilemma adalah antara biaya transaksi, keamanan, dan juga user experience ya, atau pengalaman pengguna apakah gampang digunain atau enggak, yang dimana banyak solusi-solusinya itu pasti tidak bisa lepas dari tiga hal yang disebut scalability trilemma ini guys. Nah, untuk meme coin ini artinya adalah
cryptocurrency yang diciptakan untuk hanya sebagai meme internet atau candaan internet aja ya, ataupun untuk candaan-candaan lainnya, contohnya Dogecoin, Shiba Inu, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita sekarang ke tahap kedua ini, di mana adalah crypto enthusiast ini cukup familiar dengan ini. Pertama adalah smart contract. Nah, smart contract itu apa sih? Smart contract atau bahasa Indonesianya, kontrak pintar, itu adalah program yang menjalankan kondisi-kondisi tertentu yang bisa apa yang akan menemui secara otomatis eksekusi sesuai kesepakatan. Gampangnya adalah ya semacam kontrak yang bakal ngedecide, nentuin transaksi ataupun ya karakteristik yang kalian gunakan untuk mengeksekusi sebuah transaksi ataupun kegiatan ya di dalam sebuah blockchain. Nah, di apps itu adalah sama seperti aplikasi pada umumnya. Cuma bedanya kalau aplikasi biasa itu centralized, dalam arti di servernya itu dikontrol satu orang, tapi kalau di apps itu decentralized application, yang dimana artinya servernya itu bisa diakses publik dan dijalankan oleh siapa aja tanpa perlu ada terpusat tertentu, guys. Kurang lebih seperti itu. Nah, dan di sini gas. Nah, di sini gas itu adalah biaya transaksi. Nah, untuk Ethereum, guys, gasnya ini digunakan sebagai alat ukur untuk komputasi sebuah komputer untuk mengeksekusi sebuah transaksi atau operasi di dalam jaringannya, yang dimana nanti gas limitnya ini gue akan sedikit menambahkan, akan dibayarkan ke para miner Ethereum ya, yang ntar lagi mereka akan berubah jadi validator ya untuk staking ya, 2.0, kurang lebih seperti itu, guys. Nah, di sini ada dua term, CHEX dan DEX. Bedanya apa? Nah, kita zoom. CHEX itu adalah centralized exchange atau broker custodian, yang dimana kalian untuk transaksi jual beli kripto itu masih diatur oleh orang penengah ya, yang dimana biasanya digunakan untuk jembatan fiat dari rekening kalian atau uang-uang dari rekening bank kalian itu ke dalam kripto, guys, dan begitu juga sebaliknya. Dan decentralized exchange ini adalah broker non custodial, yang dimana ini kalian bisa jual beli kripto tapi di dalam blockchain, guys, di dalam database cryptocurrency yang ditentukan oleh smart contract. Jadi ini diatur sama smart contractnya sendiri, yang tadi kita sudah jelaskan definisinya ya, guys ya, kurang lebih seperti itu, guys. Nah, terus ada lagi nih, ini istilah yang menarik, konsensus mekanisme. Nah, ini bahasanya agak berat, tapi gue akan berusaha simpelkan saja. Konsensus mekanisme itu adalah semacam skema di mana tujuannya adalah supaya para protokol-protokol blockchain ini bisa bekerja. Jadi sistem mekanisme blockchain atau sebuah cryptocurrency itu bekerja, guys. Dan gimana fungsinya, dari fungsi dasar seperti untuk transaksi ataupun eksekusi sebuah kegiatan yang ada di dalam blockchain. Kurang lebih seperti itu, guys, sederhananya ya. Nah, dan ini contoh konsensus itu ada proof of work, yang dimana proof of work itu adalah semacam menambang ya. Kalau kalian sering dengar, oh, nambang kripto atau nambang Bitcoin, nah itu dia menggunakan proof of work, yang dimana itu nanti penambang ya atau disebut miner itu adalah sebenarnya dia mengajukan sebuah blockchain baru atau database baru yang akan dieksekusi untuk menciptakan suatu transaksi, yang dimana hasil dari sebuah transaksinya akan dibayarkan kembali ke penambang, guys. Intinya seperti itu, guys. Nah, dan bedanya adalah dengan proof of stake. Nah, kalau proof of stake ini adalah transaksinya itu dia itu ditentukan dari jumlah beberapa koin atau token yang kalian staking ya, atau yang kalian depositokan.
Berbeda dengan miner, kalau miner itu menggunakan alat yang menguras energi listrik untuk merequest sebuah blok baru sebagai pembayaran mereka dari mengapprove atau melegalkan atau memperbolehkan sebuah transaksi. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau di proof of stake, kalian bisa melegalkan sebuah transaksi dari berapa jumlah yang kalian depositokan, dan kalian bisa untuk jumlah deposito yang besar, deposito kripto ya, itu kalian bisa membantu para delegator, istilah deposit orang yang berdeposito di validator kripto atau kustodian dari proof of stake-nya ini, itu menerima koleksi transaksinya itu bisa dibagi-bagikan ya, dari yang validatornya, yang gedenya ya, ibaratnya cukongnya gitu ya, cukongnya dari proof of stake yang mau divalidasi sebuah transaksinya. Nanti setelah divalidasi, semua diperbolehkan oleh validatornya, akhirnya validatornya bagi-bagi reward ke orang-orang yang staking atau deposito di validatornya. Kurang lebih seperti itu, guys. Nah, dan di sini hacker mereka tuh punya satu kesamaan. Mereka tuh punya voting power, yang dimana voting powernya ini sebagai sistem sekuritas untuk melindungi dana-dana orang yang melakukan mining atau proof of work di sana, ataupun staking yang tadi deposito kripto, untuk dihack dananya oleh hacker ya, guys ya. Dan staking ini menggunakan energi yang lebih sedikit karena patokannya hanya dari hasil deposito yang dibagikan ya, gitu ya. Berbeda dengan mining yang pure menggunakan alat yang menyedot sebuah biaya transaksi. Kurang lebih seperti itu sih, guys. Nah, dan ini blok yang dimaksud tadi dalam blockchain itu adalah data strukturnya. Jadi sebenarnya uang kalian itu adalah data komputer seperti ini yang disedot ya, sebenarnya yang disedot untuk approval transaksi, ataupun disedot sebagai ya untuk melegalkan suatu aktivitas ya. Jadi semacam dokumen bukti kecil gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita beli kripto itu adalah beli ini, guys. Gitu, guys. Nah, dan ini nanti kalau penambang kripto di proof of work tadi yang kita jelaskan, dia itu akan nyedot blok ini sebagai perjanjian bukti transaksi kalian atau eksekusi kalian di dalam blockchain tersebut berjalan, guys. Tapi kalau di proof of stake itu bedanya, nanti hasil depositonya, para kustodian depositonya yang dikenal validator dari berbagai macam orang, itu akan saling meng-approve atau saling menerima data dari ini, dan nanti hasil data itu dipecah kecil-kecil buat para member-member yang staking di validator mereka. Kurang lebih seperti itu ya. Dan ini ada, dan ini udah oke ya. Dan sekarang ke tier 3. Nah, tier 3 ini adalah yang sudah sangat umum oleh para crypto investor. Kita mulai dari DeFi. Nah, DeFi itu apa sih? DeFi adalah decentralized finance, yang dimana menawarkan instrumen-instrumen finansial tanpa ada orang ketiga, yang dimana orang ketiga di dalam perbankan, contoh paling gampangnya, itu diganti oleh smart contract ya, atau kontrak pintar yang dijalankan oleh sebuah protokol pemrograman atau coding-coding, ataupun bisa jadi digantikan oleh AI. Dan ini analoginya, contohnya uang fiat, uang mata uang negara, diganti dengan stablecoin, yang dimana stablecoin itu adalah representasi dari fiat ke kripto, guys. Nah, dan mata ini, bank-bank sentral itu digantikan dengan auto market making ya, ini di sini nih. Nah, kenapa central banking itu digantikan dengan auto market making? Tujuannya adalah supaya orang bisa berdeposito dan bisa menarik uangnya lebih tanpa perlu banyak approval dokumen ribet seperti yang dilakukan oleh bank sentral gitu ya. Untuk bunga-bunga depositonya, dan nanti itu berlanjut juga di bank komersil, terus bank investment itu juga sama ya.
fungsinya kurang lebih seperti itu. Cuma bedanya kalau di commercial banking ini untuk tabungan kalian pribadi, kalau investment banking itu buat kalian investasi aset seperti reksadana ya, manajer investasi. Nah, manajer investasi di kripto itu bentuk dalam DeFi-nya, contohnya adalah UMA. Dia project kripto yang menggabungkan banyak aset-aset kripto dijadikan satu supaya kalian tinggal invest di dalamnya, naruh dana di situ dan dialokasikan sendiri oleh protokol pemrogramannya tanpa orang pihak ketiga, dan kalian bisa langsung melacaknya sendiri tanpa perlu ada bukti proof dokumen ya, berbeda dengan sistem banking investasi biasa gitu guys. Nah, yang tadi ini exchange, ada centralized exchange, ini yang buat stock, ini buat kriptonya gitu ya, yang dimana sama tanpa ada pihak orang ketiga gitu. Dan ini termasuk insurance pun juga sama ya, asuransi biasanya pendataan nasabahnya ditahan. Ini pendataan nasabahnya dibuka secara publik dan dijabarkan lebih baik ya. Jadi tidak ada penipuan dana sebenarnya. Kurang lebih seperti itu guys. Begitu juga dengan payment gateway ya. Payment gateway selama ini kita pakai wallet digital yang harus tanda tangan KTP. Tapi data kalian nggak transparan 100% gimana alur transaksinya terkirim. Nah, kalau di Web3 itu, di Decentralized Finance, itu wallet-wallet seperti MetaMask, terus Huobi Wallet, dan lain-lain, itu sudah sangat transparan dalam prosesi transaksinya, guys. Dan begitu juga, ini aset management juga ya. Ini ya buat reksadana juga gitu. Oke, kita lanjut ke term selanjutnya adalah NFT. Nah, NFT apa sih? Dari singkatannya adalah Non-Fungible Token, yang dimana sebuah data unit yang disimpan di dalam blockchain dan dia tidak bisa digantikan. Kenapa nggak bisa digantikan? Karena berbeda dengan kripto pada umumnya yang biasa bisa ditukarkan langsung dengan rupiah, ada supply dan demand. Kalau ini itu adalah token yang bentuk fisik digitalnya adalah bukan barang yang bisa dipergunakan sebagai transaksi sehari-hari. Contohnya karya seni, terus game, terus properti, dan itu ada bukti digitalnya dirubah jadi sebuah NFT guys. Nah, dan ini limitnya itu saat ini adalah orang-orang tuh membayangkan gimana caranya olahraga bisa disimpan datanya secara digital, terus lagu yang para musisi bisa disimpan secara digital, dan bukti digitalnya itu bisa lebih transparan tanpa ada perlunya permasalahan royalti ya. Begitu juga dengan asuransi ya, untuk dokumen polisnya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu ini adalah metaverse. Metaverse itu adalah semacam dunia virtual yang dimana kalian bisa mengakses lewat blockchain ya, dan biasanya bisa 3D, bisa 2 dimensi. Nah, dan ini mereka ini biasanya digunakan untuk pekerjaan atau aktivitas sehari-hari yang dimana kalian punya keterbatasan untuk menemuinya di dunia nyata guys. Jadi mendekatkan orang aja sebenarnya, dan kalian pun juga bisa beli tanah virtual yang ditujukan untuk kegiatan bisnis atau kegiatan sosial kalian, dan ada demand-nya juga gitu. Nah, kita lanjut ke scalability trilemma. Ini yang gue bilang tadi ya guys ya. Nah, lebih tepatnya tadi, sorry ya di awal agak salah, ini harusnya selain skalabilitas untuk kecepatan transaksi, keamanan, dan juga desentralisasi. Nah, biasanya banyak blockchain L1 yang tadi kita udah jelasin, semacam platform smart contract selain Ethereum, bahkan Ethereum sendiri masih mengalami permasalahan ini. Kenapa? Karena biasanya kalau kita mentingin kecepatan transaksi, harus ada yang dikorbankan antara sekuritas atau desentralisasinya yang dimana digunakan peer-to-peer. Karena kalau desentralisasinya yang diutamain, biasanya approval transaksinya tuh agak lambat karena tiap orang yang memegang servernya masing-masing itu bisa berbeda dalam pengambilan biaya gas
gas fee yang diakses ya untuk menjalankan sebuah transaksi. Jadi nggak kompak gitu. Tapi kalau fokus speednya yang kencang ya berarti harus kompak dong. Kalau harus kompak artinya tidak bisa desentralisasi. Nah jadinya centralized gitu atau sentralisasi. Nah terus kalau desentralisasi sama sentralisasi, bagusan sentralisasi dong kalau yang penting transaksi cepat. Nah bedanya kalau sentralisasi, keamanan sekuritasnya itu jadi kurang transparan. Jadi kita nggak bisa ngeaudit secara terbuka, ngecek kalau yang mereka lakukan jujur ya. Berbeda dengan desentralisasi yang dimana per individu yang memegang servernya untuk meng-approve sebuah transaksi itu bisa berjalan dengan baik gitu guys. Nah dan ini ada istilah lain, ini namanya difficulty. Difficulty itu adalah tingkat kesulitan kalau kalian menggunakan konsensus proof of work, yang dimana kalau hash rate itu semacam daya tarik tambang tadi yang data blockchainnya itu semakin tinggi, tandanya demand untuk transaksinya pun juga semakin tinggi. Kalau kalian lihat di sini, kalau harga makin naik, makin banyak orang yang FOMO ya, atau benar-benar orang ngebet banget gitu. Oh, gue pingin Bitcoin cepat, harga tinggi, gue mau beli. Nah, otomatis karena transaksi rame, makanya tingkat kesulitan sebuah alat proof of work di Bitcoin itu semakin sulit gitu ya untuk meng-approve sebuah transaksi, karena demandnya tinggi, guys. Gitu. Nah, ini istilah lainnya Bitcoin halving. Kenapa? Karena Bitcoin itu setiap 4 tahun sekali itu dia pemotongan jumlah supply yang bisa ditarik oleh alat penambang proof of work-nya tadi, guys. Gitu. Karena supply-nya Bitcoin itu terbatas hanya 21 juta Bitcoin. Nah, kurang lebih seperti gitu ya, guys ya. Nah, selanjutnya ada topik yang menarik adalah layer 2. Layer 2 ini adalah aplikasi pemrograman untuk membangun aplikasi tapi dibangun di atas layer 1 ya, yang dimana platform blockchain smart contract aplikasi pertama. Tujuannya adalah untuk membantu orang jalan alternatif supaya transaksinya lebih cepat, biayanya lebih murah, dan juga semua orang bisa mengaksesnya lebih mudah. Nah, tujuannya apa? Karena misalnya kalau dibangun semuanya di L1 aplikasinya, otomatis kan berat ya penuh. Jadi dibuatkanlah jalur alternatif, kurang lebih seperti itu. Supaya nggak macet gitu ya guys ya transaksi. Kalau macet kan duit kalian hilang, sayang ya. Kurang lebih seperti itu sih intinya. Dan ngomong-ngomong soal layer 2, sebenarnya layer 2 itu bisa dari ekosistem baru di atas ekosistem lama ataupun sebuah aplikasi yang menjembatani beberapa ekosistem. Nah, ekosistem yang dimaksud ini apa? Yaitu adalah layer 1-nya ya guys ya, yang dimana smart contract utamanya, antar smart contract utama, platform smart contract utama misalnya seperti Ethereum ke Polkadot, atau misalnya ke Polkadot ke Binance dan lain-lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu guys. Nah, ini adalah yield farming. Yield farming itu apa sih? Nah, sebenarnya ini adalah hasil reward yang kalian dapatkan dari deposito di bank. Tapi di sini adalah analoginya lebih ke bank-bank kripto ya guys ya. Yang dimana kalian akan menjadi penyedia liquidity pool. Yang dimana liquidity poolnya itu adalah menyediakan pasangan trading ya, pasangan untuk nge-swap dari token A ke token B, yang dimana hasil swapnya kalian akan di reward. Nah, di rewardnya itu namanya yield farming, karena kalian mengambil porsi hasil transaksi orang untuk menjadikan income kalian. Cuma permasalahannya kalian harus pinter-pinter nyari LP atau liquidity pool yang transaksinya rame gitu ya, dan kalian juga harus punya dana lebih supaya kalian punya porsi yang lumayan untuk dapat ambil bagian dari hasil transaksi yang dilakukan orang lain. Nah, kurang lebih seperti itu guys modelannya. Selanjutnya ada AMM. AMM ini adalah Automated Market Maker. Jadi di mana ini biasanya dibangun
untuk membangun demand sebuah transaksi di decentralized exchange ya. Jadi yang untuk exchange atau broker non custodial supaya perbandingan harganya stabil, tidak jomplang-jampling, itu digunakan sebuah protokol pemrograman yang namanya AMM ini, yang dimana ini pure sebuah matematika, yang dimana token A ini X adalah token A, dan misalnya Y-nya ini token yang satunya, itu mau dikaliin jumlahnya timpang tindih, tapi hasilnya harus konstan ya. Jadi misalnya nilai X-nya lagi tinggi, maka nilai Y-nya itu harus mengimbangi jumlah yang lebih banyak supaya nilainya bisa sama dengan X, dan begitu juga sebaliknya. Kurang lebih seperti itu guys. Ini sedikit matematika sederhana, tapi logikanya kurang lebih seperti itu. Nah, di sini liquidity pool itu yang tadi gue jelasin tadi, itu adalah penyedia pasangan ya, pasangan trading ya. Untuk kalian bisa nge-swap atau belanja kripto A jadi kripto B dan sebagainya, itu di sebuah DEX guys. Ini ya. Dan ini sistemnya tuh kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi supaya transaksinya bisa berjalan dengan baik, dan ini ada patokan harga price di tengah-tengahnya. Harga yang paling masuk akalnya, yang dimana diatur oleh AMM tadi. Nah, lending dan borrowing. Nah, di kripto pun juga ada minjam dan meminjamkan. Ini semacam peer-to-peer lending kalau kalian tahu P2P. Nah, ini jadi kalian itu meminjam kripto dengan jaminan kripto yang kalian depositokan ya. Nah, jadi dapat keuntungannya dari mana bunganya? Jadi, yang meminjamkan itu dapat keuntungan dari hasil pembalikan selisih bunga dari yang meminjam. Jadi ini agak tricky ya. Jadi misalnya gue akan kasih contoh nyatanya aja sedikit. Misalnya gue connect dulu wallet gue. Oke, ini gue ganti mainnet ya. Ada contohnya di Harmony aja. Jadi misalnya seperti ini. Di Tranquil Finance itu kan kalian punya patokan. Nah, ini buat minjam meminjam, dan kolateral ya, kalau di kalian yang lain ini kripto kalian tuh bisa dipakai buat jaminan buat kalian minjam. Dan kalian lihat ini bunganya, dan ini bunga depositonya, dan ini bunga kalau kalian minjem ya. Nah, jadi nanti ke orang yang deposito yang meminjamkan itu dapat keuntungan dari si peminjam itu dari selisih dari bunga supply dan bunga minjemnya ya guys ya, gitu. Jadi kalau lagi, dan unik ya, ini menurut pengalaman pribadi aja, jadi kalau kalian minjem kripto itu lebih enak kalau bunganya pas lagi tinggi. Kenapa? Karena nanti suatu saat kalian bisa balikin kapan aja pas kalau bunganya lagi rendah. Nah, kalau bunganya lagi rendah artiannya gimana tuh bang? Nah, artinya karena bunganya sudah turun drastis, otomatis jumlah yang kalian balikan dari jumlah kalian pinjam di awal itu bisa jadi lebih kecil. Nah, dan karena lebih kecil, selisihnya itu juga bisa lebih gede buat si depositonya ya, yang meminjamkan. Jadi win-win solution gitu guys. Nah, dan ini adalah sintetik. Sintetik itu adalah semacam reksadana. Jadi reksadana di dalam kripto, kalau reksadana biasa itu kan kumpulannya ada isinya saham, ada obligasi negara, dan lain-lain sebagainya. Kalau di sintetik ini, itu kompilasi dari beberapa jenis kripto. Misalnya, oh kripto khusus gaming, akhirnya dikumpulkan semuanya jadi satu, diwakilkan dengan sebuah token sintetik ini. Jadi bisa dibilang, oh reksadana game kripto, contohnya seperti itu. Ataupun misalnya, oh kalian mau token kripto invest di token kripto khusus buat perbankan. Oke, dikumpulin semua jenis bank-bank kripto yang tadi kita denger istilahnya decentralized finance, DeFi, token-token DeFi kita kumpulin jadi satu, itu baru diwakilkan dengan satu token sintetik gitu. Jadi kalian kayak invest di token sintetik tuh kayak invest di reksadana aja, resikonya lebih kecil, tapi ini cocok buat orang yang ingin invest di kripto, rewardnya lebih gede, tapi resikonya nggak mau nanggung ya gitu. Tapi kalian tetap harus riset sendiri ya. Nah, dan ini untuk mewujudkan sintetik ini kalian butuh sebuah indeks, yang dimana indeksnya ini
diwakilkan dari beberapa token-tokennya ya. Jadi misalnya ini, oh ini banyakkan layer 1 tuh sekian. Jadi kayak porto dari token sintetik tadi guys ya. Jadi supaya investor tuh tahu, oh ternyata gua beli token perwakilan reksadana tadi yang disebut sintetik itu isinya apa aja sih. Nah, ini kurang lebih seperti ini guys. Nah, selanjutnya ini adalah yang lebih teknis ya. Namanya Oracle. Oracle itu apa sih guys? Oracle itu semacam entitas yang di dalam blockchain yang fungsinya adalah untuk mentranslate data-data kasar di luar blockchain atau mungkin data-data dokumen fisik biasa itu ditranslate ke dunia digital dalam dunia blockchain. Intinya sih seperti itu guys. Nah, dan ini adalah governance. Governance itu adalah tujuannya untuk menghilangkan kontrol pusat dari orang tertentu atau kelompok tertentu supaya lebih terdistribusi. Dan ini bisa dijalankan dengan koordinasi yang melingkar seperti ini ya guys ya, dari partisipasinya, dari yang menggunakan, terus dari orang accountingnya, dari transparansinya, semua tuh diputar di sini ya dalam bentuk hubungan lingkaran. Dan di dalamnya ini bisa tektokan, harus ini ada jaringannya sih di tengahnya kayak jaring laba-laba gitu ya, maksudnya terkoneks pure satu sama lain dengan sempurna gitu. Jadi nggak ada pembatasan hierarki, beda dengan perusahaan biasa. Nah gitu guys. Dan ini biasanya governance ini dipakai buat token-token DAO. Nah, nanti kita akan bahas DAO itu apa. Nah, di sini adalah stablecoin. Tadi udah gue jelasin stablecoin itu adalah dolar apa? Kripto yang di-backup oleh mata uang tertentu atau aset-aset tertentu. Jadi ternyata bukan mata uang aja, guys ya. Bukan mata uang negara doang yang bisa di-translate jadi sebuah kripto, tapi bisa juga aset-aset seperti emas, minyak itu bisa juga dikolateralkan di bentuk versi kriptonya guys gitu. Dan adapun juga stablecoin itu yang tidak di backup oleh aset apapun tapi mewakilkan nilai aset tertentu ya gitu. Ini juga masih disebut stablecoin. Nah, kelebihan kekurangannya apa bang? Kalau yang benar-benar di backup dengan aset tertentu dan nilainya sama dengan aset yang di backupnya, itu tujuannya lebih stabil buat kalian bisa buka ya, menyimpan dana darurat kalian gitu ya. Itu biasanya yang gue lakuin, tapi kalian harus cari tahu sendiri gitu ya guys ya, cara-cara kalian sendiri. Oke. Nah, di sini lanjutan dari sini, stablecoin itu adalah algo stablecoin yang dimana disebutnya algorithmic stablecoin. Tujuannya apa? Menciptakan kestabilan dari sebuah demand transaksi. Nah, dan ini misalnya untuk multi token, jadi misalnya kayak ini salah satu logo di atas ini yang gue lingkarin di mouse, itu namanya UST ya. United States Terra. Artinya adalah 1 dolar, sorry ada motor. Harga 1 dolar yang dipatok oleh beberapa nilai kripto. Meskipun kontranya itu bakal nilainya kurang stabil gitu guys ya. Nah, rebase. Rebase ini adalah uang elastik kalau bahasa gampang ya. Uang elastik tuh kayak apa sih, Bang? Nah, uang elastik itu adalah uang yang menyesuaikan demand-nya. Jadi kalau demand-nya lagi rendah, nilainya turun, supply-nya jadi lebih gede. Tapi kalau demand-nya lagi tinggi, nilainya jadi tinggi, tapi supply-nya jadi ngecil. Nah, kekurangannya apa? Token-token seperti ini itu kurang fleksibel untuk dipasangkan dengan kripto lain gitu ya, untuk digunakan transaksi gitu. Ini biasanya murni buat kalian yang mau spekulan, tapi spekulannya resiko rendah gitu ya, karena cuma nunggu dari demand orang aja yang gunain. Dan rebase tuh lagi kurang populer karena kekurangannya tadi ya guys. Yang ketiga adalah float reserve. Ini tuh dimana cadangan yang nge-backup dari stablecoinnya itu cenderung liquid ya, dalam arti nilainya benar-benar selalu bergerak naik dan turun.
Cuma kekurangannya adalah nilai floatingnya atau nilai ngambang, nilai ketidakstabilannya itu sulit diprediksi ya. Jadi nilainya dari sebuah token stablecoin ini berguna atau enggak tuh labil gitu guys. Gitu. Dan ini ada DeFi 2.0. Jadi tujuannya ini dia yieldnya tuh gede. Jadi kalian tuh naruh token semacam stablecoin, tapi dia nilainya tuh bisa meledakkan nilai stablecoin yang lain gitu ya. Tujuannya apa? Ini semacam ini kayak nge-backup aset supaya aset yang di-backup itu bisa digembungkan gitu ya nilainya, ataupun nilainya bisa diturunkan drastis tergantung fungsi dan situasionalnya. Cuma ini masih spekulan banget model ini, dan banyak orang yang hanya menggunakan ini sebagai quick money sim ya, atau skema uang cepet aja gitu ya, biar cepet kaya and that's it, mereka kabur. Jadi ini gua kurang preferable ya, meskipun kelihatannya menarik. Nah, terakhir adalah flash loan. Nah, konsep flash loan ini adalah cara meminjam yang kalian itu tidak perlu membalik apa dengan pinjaman instan, semacam pinjol 2.0 lah kalau kalian bisa analogikan. Cuma bedanya adalah kalian nggak dituntut harus mengembalikan dengan jumlah jangka waktu. Kenapa? Karena seperti yang tadi gue bilang, patokan mereka itu fokus di bunganya ya guys, selisih bunga aja gitu. Jadi kalau kalian mau balikinnya dengan nilai lebih kecil, tunggu bunganya turun baru kalian balikin, dan sebaliknya guys. Kurang lebih seperti itu sih guys. Nah, dan di sini adalah arbitrase. Kalau kalian tahu, di kripto pun juga ada arbitrase, yang dimana kalian trading kripto, misalnya jual beli kripto itu di luar instrumen-instrumen yang udah disediakan dari centralized exchange, dari decentralized exchange hingga sebuah AMM ya, auto market making tadi guys. Gitu. Jadi ini antara user kripto dan kripto ya. Tujuannya apa? Ini supaya menemukan harga beli dan yang rendah, lebih rendah, dan harga jual yang lebih tinggi. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini dampaknya, ini tujuannya untuk mengontrol harga juga ya, dan juga bisa mendapatkan supply yang pas gitu ya. Ini biasanya dilakukan oleh centralized exchange seperti Binance, Huobi, toko kripto dan lain-lainnya gitu. Nah, di sini ada rebase. Nah, rebase itu tadi yang sudah kita jelasin di sini ya. Rebase itu adalah uang elastik ya. Gitu. Jadi patokannya tuh ya duitnya makin banyak supply-nya kalau harga rendah, dan supply-nya makin rendah kalau harga makin tinggi gitu ya. Nah, creator token. Nah, creator token ini adalah token yang berpatokan pada klub bola atau apa organisasi tertentu, ataupun juga seleb-seleb tertentu ya. Jadi kalau personal token ini biasanya dipakai buat misalnya kalian pingin voting idola kalian, oh gue mau beli merchandise dari idola kalian, itu langsung beli di sini ya gitu, menggunakan token dari si idola kalian. Ataupun kalian mengidolakan sebuah klub bola, kalian pingin, oh gue mau beli merchandise ini klub bola PSG, udah kalian cukup beli token bolanya, kalian langsung bisa beli dapat merchandise ya. Dan mungkin kalian bisa gunakan tokennya juga untuk ngevoting ya, ngevoting supaya perkembangan klub bolanya tuh mau arah kemana gitu, sesuai keinginan fans gitu ya. Dan ini nanti ada sistem DAO-nya gitu ya, nanti gua akan jelasin. DAO tuh agak rumit guys. Dan begitu juga ini buat sosmed juga ya, dan token voting ini sangat membantu buat kalian mengkurasi postingan-postingan sosmed tanpa perlu dikurasi satu orang. Jadi yang kurasi itu usernya, para usernya sendiri ya. Kalau misalnya kalian downvote konten-konten toxic gitu ya, di downvote aja pakai token gitu. Intinya seperti itu guys. Nah, di sini adalah protokol owner liquidity. Nah, jadi ini di mana ini sistemnya tuh seperti yang ini tadi, DeFi 2.0, yang ini belakang sistem lebih detailnya. Jadi di mana kalian itu untuk menyediakan likuiditas,
daripada kalian buat LP, mendingan LP tadi itu diwakilkan oleh satu token tertentu dan dijadikan sebuah reksadana. Jadi ini agak kompleks ya, ini agak teknis keuangan, tapi mungkin gue akan menjelaskan dengan bahasa begonya ya. Gitu ya. Jadi bayangin kalau kalian punya pasangan trading token A dan token B di sebuah decentralized exchange tadi atau apa broker non kustodial, terus kalian kan udah dapat earningnya biasa ya, tapi kan earningnya nggak stabil ya guys ya, karena tergantung kebutuhan orang lagi rame atau enggak dalam nge-swap pasangan token A dan token B ya di dalam broker non kustodial yang kalian sediakan likuiditasnya. Nah akhirnya token likuiditas tadi itu diwakilkan suatu token dan dikumpulkan dengan token likuiditas yang lain yang kurang lebih mirip pasangannya, meskipun ada beberapa beda kombinasi, itu dikumpulkan jadi satu menjadi sebuah reksadana. Lalu dari kumpulan reksadana itu dikumpulkan, bisa diatur sebagai menambang sebuah likuiditas. Jadi dari reksadana likuiditas tadi itu dipakai buat menyedot keuntungan yang lebih stabil dan nilainya lebih tinggi. Cuma kendalanya satu, ini masih sangat spekulatif banget, karena kalau terlalu banyak liquidity mining yang dilakukan dalam sebuah reksadana apa kumpulan-kumpulan LP tadi, yang ada malah nilainya itu jadi tidak sesuai dengan yang transaksi yang dilakukan oleh liquidity providernya itu sendiri. Ini emang agak tricky, tapi ini penjelasan yang bisa gua kasih ke kalian sekarang ya guys ya. Nah dan ini juga ada namanya liquid staking. Nah liquid staking ini adalah staking yang dimana kalian itu bisa staking sebuah deposito kripto kalian, tapi nggak dikunci gitu ya. Jadi kalian bisa cabut kapan aja gitu ya, tapi kalian bisa deposit lagi, cabut lagi, deposit lagi, cabut lagi. Jadi nggak ada period waktu tertentu dan pencabutannya itu nggak ada potongan dan lain-lain ya gitu ya. Kurang lebih seperti itu guys. Contoh yang mau diterapkan itu adalah Ethereum 2.0 guys. Nah gitu. Nah ini yang topik yang paling sulit. Ini namanya DAOs, Decentralized Autonomous Organization, atau bahasa Indonesianya organisasi otonomi terdesentralisasi. Bahasa lebih mudahnya kayak perusahaan komunitas. Kenapa bisa dibilang perusahaan komunitas? Karena board of directornya itu tidak ditentukan spesifik kelompok orang tertentu atau yang pemegang usahanya ya, tidak dipegang oleh kelompok tertentu, tapi lebih tepatnya adalah dipegang oleh seluruh aspek dari usahanya itu sendiri, dari pembuatnya, dari yang konsumennya, dari suppliernya, dari ya aspek-aspek semuanya itu punya kepemilikan yang sama. Nah terus kalau kepemilikan yang sama, yang memimpin siapa bang? Yang memimpin adalah hasil voting dari semua segmen yang ada di dalam DAO ini. Nanti hasil votingnya itu yang menjadi patokan sebuah kepemimpinan dari sebuah kegiatan usahanya. Kurang lebih seperti itu guys. Tujuannya apa sistem DAO diciptakan? Supaya transparansi bisa dibuka selebar-lebarnya tanpa perlu ada filter dari pihak-pihak tertentu. Jadi nggak ada kegiatan yang shady ya, kegiatan yang aneh-aneh lah gitu yang kita nggak tahu. Semuanya terbuka guys. Itu. Selanjutnya adalah istilah interoperability. Nah ini tuh artinya kemampuan blockchain untuk melakukan semacam leverage data atau kemampuan untuk memindahkan data dari satu ke yang lain ya gitu. Dan ini biasanya sistemnya pun bisa beda-beda tergantung blockchainnya mau fiturnya seperti apa. Ada yang sistem pemindahannya tinggal transaksi langsung, ataupun ada yang perlu penjaminan ataupun ya ditahan dulu lah, di lock dulu gitu guys. Nah IPFS adalah Interplanetary File System. Ini adalah data-data storage atau penyimpanan data pusat yang sifatnya itu bisa dikerjakan oleh banyak orang dan diterdistribusikan
secara bersama-sama. Jadi dia desentralisasi gitu ya. Jadi datanya itu bisa berpindah kemana-mana servernya dari pindah tangan orang, tapi datanya tetap itu-itu aja dan bisa dilihat dipantau oleh orang lain. Kalau misalnya datanya ada yang pindah tidak sesuai gitu ya. Berbeda dengan server biasa seperti ini, yang dimana server biasanya itu orang mantau cuma ngelihat ke satu titik doang gitu ya. Tapi orang lain yang mantau database yang sama nggak bisa ngelihat aktivitas yang dilakukan tuh apa gitu. Itu perbedaannya, guys. Nah, di sini adalah INS. INS itu adalah Ethereum Name Service. Ini biasanya kalian pingin membuat domain dari wallet address kalian. Tujuannya adalah supaya wallet address kalian tuh mudah dipakai, diingat orang, dan juga dipakai orang untuk mengirimkan transaksi ke kalian gitu ya. Dan ini juga bisa jadi domain website kalian juga kalau kalian mau. Kerennya sih gitu, guys. Nah, ini tier 4. Nah, ini udah mulai lumayan berat ya. Ini sangat teknikal. Jadi dengerin baik-baik. EVM, Ethereum Virtual Machine, adalah sebuah software platform. Sebuah software yang digunakan para pengembang atau developer untuk membuat di apps aplikasi desentralisasi di atas Ethereum. Nah, dan EVM itu semacam kayak database coding yang dimana jadi patokan atau semacam patokan mesin untuk menjalankan aplikasi di atas Ethereum. Kurang lebih seperti ini strukturnya. Nah, dan ini ada mempool. Mempool itu semacam tempat transaksi itu diproses ya, guys. Intinya sih seperti gitu. Dan ini biasanya mempool itu pas diproses itu biasanya tempat inilah dikumpulkannya biaya transaksi disedot oleh validator atau penambang kripto tadi, guys. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus habis itu ada istilah generalized front runner. Jadi ini semacam bot atau AI di dalam jaringan Ethereum ataupun smart contract lain yang fungsinya untuk memindai atau nge-scan hasil dari mempool ini tadi, kumpulan-kumpulan transaksi yang belum diproses itu mulai diproses, kurang lebih seperti itu. Dan mereka akan mensortir dari gas fee yang diprioritaskan. Nah, jadi biaya transaksi yang lebih gede cenderung lebih diprioritaskan karena rewardnya lebih gede untuk dibayarkan ke para penambang kriptonya ataupun ke validator kriptonya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya gue juga waktu awal belajar soal kripto itu sangat sulit untuk memahaminya. Namanya Byzantine General Problem. Jadi ini untuk menentukan kira-kira kalau di konsep analoginya ada beberapa jenderal tempur menyerang kastil. Terus ada satu diantaranya atau beberapa diantaranya adalah pengkhianat, guys, gitu ya. Nah, ini tujuannya diciptakan analogi seperti ini di dalam sebuah blockchain adalah untuk menentukan apakah setiap transaksi yang di-approve, yang dijalankan itu benar-benar 100% di-approve atau tidak. Dan mereka itu biasanya punya patokan ya dengan istilah Byzantine Fault Tolerance. Nah, kenapa? Jadi misalnya dari beberapa server desentralisasi sebuah blockchain pingin meng-approve atau menerima, memperbolehkan sebuah transaksi, kira-kira minimal butuh berapa server itu yang bisa approve kira-kira supaya transaksinya bisa jalan. Nah, kalau misalnya kurang dari yang dibutuhkan, tandanya nggak bisa di-approve. Mungkin karena server-server lain banyak yang menolak hal tersebut. Dan begitu juga sebaliknya, kalau banyak yang approve ya transaksinya jalan gitu. Analoginya seperti itu. Nah, ini Sybil attack. Sybil attack ini penyerangan di sebuah komputer kalau misalnya servicenya itu dibuat overload ya. Istilahnya dibuat terlalu banyak demand untuk transaksi gitu ya, gampangnya oleh identitas-identitas anonim ya. Gitu ya. Dan itu biasanya digunakan supaya mereka tuh dapat prioritas lebih. Padahal sebenarnya identitas-identitas anonim yang dibuat ini
dalam sebuah blockchain untuk meng-approve sebuah transaksi itu kosong, guys. Tapi ya kebacanya, oh seolah-olah banyak yang nge-demand bilang iya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini pengaplikasiannya gimana? Pengaplikasiannya ini biasanya untuk transaksi-transaksi yang biasanya lagi terlalu rame gitu. Biasanya diambil celah ngebuat demand palsu gitu. Makanya kalau kalian lihat kejadian, oh di Ethereum gas fee-nya meledak. Nah, ada kemungkinan meledak, ada orang yang menciptakan traffic seperti ini. Tapi kalau untuk sekarang, hal-hal seperti ini tuh mulai bisa dideteksi oleh para developer ya, atau pemegang-pemegang node-node server dari blockchain itu sendiri. Karena ya, balik lagi, karena udah komunitasnya makin gede, otomatis peluang untuk melacaknya pun juga bukti approvalnya, bukti-bukti kuatnya tuh makin gampang terkumpul gitu guys. Oke. Nah, ini SHA 265 atau SHA 256. Ini adalah hashing algoritma. Jadi algoritma pemecahan yang digunakan sebagai sekuritas di dalam kriptografik untuk cryptocurrency gitu. Dan ini sistemnya itu nggak bisa dibalikin. Jadi dia sekali terbuat, udah dia langsung ada terus di situ, guys. Isinya tuh macam-macam, ada pesan untuk transaksi ataupun pesan untuk mengeksekusi sebuah aplikasi. Intinya sih gitu, guys. Nah, ini istilah nodes. Full nodes itu adalah sebuah nodes atau titik temu yang di-download atau diunduh itu supaya transaksi yang dilakukan itu valid. Jadi misalnya ini kayak nota transaksi yang bisa diterima oleh para pemegang server blockchain, maupun itu dalam bentuk penambang kripto ataupun dalam bentuk validator kripto gitu ya guys ya. Karena mereka sangat relate, dapat earningnya tuh juga dari terima-terima ini guys gitu, terima-terima hasil node-nya ya guys ya. Dan ini biasanya makan RAM banget, karena transaksi kan dilakukan setiap hari. Jadi biasanya perlu komputer dengan memori dan juga spek yang kuat untuk memproses datanya, supaya nggak lemot. Kalau lemot ya transaksi orang juga terganggu gitu. Jadi lemot gitu guys. Nah, dan ini light client. Artinya adalah kalau komputer kalian itu nggak punya spek atau resource yang cukup untuk menjalankan sebuah full node tadi, makanya lu itu dibilang light client gitu ya. Jadi light client ini nggak perlu ngedownload atau validasi transaksinya, tapi cuma ya jalanin transaksinya aja gitu. Kasarnya sih seperti itu guys. Nah, ini adalah mining pool. Dimana mining pool itu adalah ini dikhususkan untuk Bitcoin dan Ethereum 1.0 ya, atau Ethereum awal-awal, untuk pembagian sekelompok orang yang menambang kripto untuk meng-approve transaksi itu paling banyak dari sekumpulan mana sih gitu. Dan sekumpulan ini biasanya isinya beberapa miner yang dikumpulkan untuk menyedot sebuah biaya transaksi gitu ya, dan nanti dibagikan ke kelompok-kelompok mereka aja gitu, kurang lebih seperti itu guys. Nah, ini yang unik ya. Metcalf Law adalah sebuah state yang menyebutkan kalau jaringan itu akan semakin proporsional kalau makin banyak orang yang gunain. Jadi kalau makin banyak yang gunain, berarti proporsi nilainya itu akan semakin banyak. Nah, kalau semakin banyak artinya apa tuh bang? Artinya jaringannya semakin banyak, banyak kemungkinan yang bisa dijadikan bukti kuat kalau jaringan transaksinya semakin transparan. Jadi buktinya tuh untuk ini transaksi yang benar atau salah itu bisa makin kuat buktinya ya. Kalau oh ini worth it untuk di approve, oh ini nggak worth it untuk di approve, kurang lebih seperti itu guys. Dan ini adalah Lindy Effect. Nah, Lindy Effect ini semacam fenomena yang dimana hal-hal yang tidak bisa dilenyapkan di dalam teknologi itu tergantung dari umurnya. Jadi kalau semakin lumak, semakin muda, itu berarti
tingkat teknologinya untuk bertahan itu tuh semakin rendah gitu ya. Jadi kalau dia makin matang teknologinya makin lama, ya teknologinya juga makin bisa bertahan gitu ya guys ya. Gitu. Dan ini adalah sidechain. Sidechain itu adalah blockchain yang berbeda tapi masih terikat dengan blockchain yang utamanya. Jadi sidechain, kalau kalian pernah dengar istilah sidechain, itu tuh semacam anak tiri gitu ya, anak tiri bagi database blockchain. Nah, biasanya sidechain itu sama dengan layer 2 solution, itu digunakan untuk transaksi alternatif. Logika sederhananya, anggap aja blockchain utamanya itu bank BRI ya. Bank BRI, kalian punya kartu debit BRI. Nah, kalian pingin transaksi di ATM BNI-nya apa BRI, tapi dapatnya malah ATM BCA. Nah, untuk penghubungnya karena beda bank, itu apa sih penghubungnya kalau di bank? Nah, ada namanya kalau di bank kan ada namanya GPN ya. Tujuannya supaya kartu debit bank A bisa dilakukan di transaksi bank-bank lain meskipun dikenakan potongan biaya dalam menjalankannya. Nah, analogi itu bisa kalian terapkan di sidechain ini, guys. Gitu. Nah, plasma. Plasma itu adalah jaringan L2 atau layer 2-nya Ethereum. Itu yang digunakan untuk membentuk anakan baru supaya jaringan Ethereum itu tidak terlalu terbebani ya, anak-anak transaksinya ya. Kurang lebih seperti itu, guys. Jadi dipecah gitu supaya transaksinya tuh dijalankan di jalan-jalan gang sempit tapi banyak gitu. Jadi dipecah gitu. Kayak ibaratnya logistik, kalian mau ngirim 1 ton bahan baku bangunan dari kota A ke kota B. Nah, daripada kalian tumpuk semua di satu truk gede terus jalan di jalan macet kan repot ya, mendingan dipecah di beberapa jalan jadi nyampe nya beberapa ada yang sampai, jadi di tempat tujuannya itu bisa langsung dieksekusi beberapa gitu ya, jadi dicicil gitu guys ya. Nah, optimistic rollups ini juga semacam sidechain juga, tapi tujuannya adalah supaya transaksi kalian itu dipindahkan ke kabel lain gitu ya, tapi dipindahkan kabelnya, nah bisa dieksekusi lagi di kabel utamanya. Jadi kalau analoginya ini kayak kabel listrik, kalau kalian tahu kabel listrik yang disutep atau yang tiang listrik gede tuh ya guys ya, nah biasanya arusnya tuh nggak langsung lurus aja dari kabelnya gitu guys, tapi dia tuh dipindahin dari kabel dalam ke kabel luar, balikin lagi kabel dalam supaya aliran listriknya tuh tidak memadat di tengah-tengah gitu ya. Jadi nggak rusak ya, nggak cepet rusak gitu. Ini juga sama kayak blockchain, supaya blockchainnya tuh lebih enteng dikit gitu guys ya. Gitu. Ini yang gue pahamin. Mungkin komen aja di bawah kalau misalnya penjelasan gue ada yang salah guys ya. Nah, ini zero knowledge proof. Nah, atau ZK proof ya. Ini gimana kalau misalnya kalian itu antara transaksi A, orang A ke B pingin mengapprove sebuah transaksi. Tapi kalian tuh pingin statement kalian dari penerimaan transaksi tadi itu tidak mau pihak lain tuh menerima secara langsung. Jadi ibaratnya zero knowledge proof ini kayak mencari jalan tengah dari perbedaan antara penerimaan transaksi dari pihak A ataupun pihak B. Jadi ini udah pure dijalankan oleh protokol pemrograman juga, guys. Yang hasilnya ZK proof ini bakal menjadi ZK rollups. Jadi ini model lainnya gitu. Jadi misalnya kalian punya sebuah jembatan apa pusat utama nih buat transaksi. Ada beberapa wallet di mau transaksi dengan jumlah kirim transaksi Ethereum yang beda-beda, itu dikumpulkan dijadi satu, diambil jalan tengahnya supaya mau berapapun jumlah transaksinya itu hasilnya bisa jadi mendapat kesepakatan jumlah biaya transaksi yang sama gitu. Jadi misalnya kalau nggak ada sistem kayak gini, orang kan pasti mikirnya, oh kalau biaya apa jumlah transaksi yang dilakukan makin besar berarti biayanya makin gede dong. Nah, ini kurang adil gitu ya guys ya.
gitu. Jadi dicari jalan tengahnya supaya yang biaya transaksinya kecil bisa lebih diprioritaskan, tapi bayarnya juga tetap biaya transaksi rendah. Nah, yang biaya jumlah transaksi lebih gede itu prioritasnya pun tidak mengganggu yang jumlah transaksinya lebih kecil. Kurang lebih analogia sederhananya seperti itu, guys. Gitu. Di sini ada keeper. Keeper itu bisa diklasifikasikan sebagai akun eksternal yang tujuannya menghadiahkan aksi dari sebuah DeFi protokol ya. Jadi kalau kalian nabung pakai DeFi atau perbankan desentralisasi, itu kalian biasanya di reward oleh insentif tertentu. Jadi contohnya kalau di sini Tranquil Finance, ini di ekosistem Harmony, tapi ini dia engine-nya sama, pakai EVM juga. Jadi kalian tuh misalnya deposito di sini ya nih di Trump, ya kalian ngelock sejumlah uang di sini, itu ada wallet eksternal yang membantu protokol platform DeFi-nya itu membayarkan reward-reward ke penggunanya seperti ini, guys. Jadi kurang lebih intinya sih gitu. Correct me if I'm wrong. Oke, ada lagi Beacon Chain. Beacon Chain ini adalah versi upgrade-nya Ethereum. Jadi tujuannya supaya membuat jaring antar transaksi itu bisa diparalelkan dengan time frame yang berbeda ya, dengan waktu yang berbeda, tapi hasil eksekusinya itu bisa mendapatkan jalan transaksi yang sama. Jadi ibarat kayak jalan tol dipecah jadi dua, yang satu jalur atas, satu jalur bawah, tapi endingnya tujuannya ke tempat yang sama. Kurang lebih analogikanya seperti itu, guys. Nah, ini ada namanya merge. Nah, merge ini biasanya kalau untuk memasukkan jaringan proof of work tadi ke dalam proof of stake, yang dimana kalau kalian lihat di sebelumnya yang di grafik yang ini, anggap aja ini proof of work ya, jalur utamanya. Terus mereka mau menggunakan konsensus atau cara kinerja blockchain yang berbeda, tapi tujuannya sama, akhirnya dia pecah jaringannya seperti ini. Jadi ini berkaitan ya penjelasannya. Oke, ini tier 5. Ini yang benar-benar orang-orang tuh jarang tahu ya. Ini biasanya yang tahu itu banyakkan developer gitu ya. Gitu. MEV, maximal extractable value, di mana biasanya orang yang menyedot biaya transaksi dari penambang kripto atau validator kripto itu mereka bisa mendapatkan earning maksimalnya itu dalam arbitrary juga. Jadi misalnya dia nyari transaksi buat cari korban, buat digembungkan gitu ya biasanya. Jadi dia tuh bikin data-data blockchain kosong, seolah-olah hasil transaksi orang ini tuh perlu bayar lebih gitu, sebenarnya enggak. Jadi intinya sih gitu. Makanya ini gambarnya dibilang ada orang jahatnya kan ya, karena ini agak licik juga biasanya, tapi ini lebih berlaku ke para penambang kripto, bukan para validator kripto. Kenapa? Karena para penambang itu kan memakan daya listrik sangat besar, jadi mereka perlu sekali biaya lebih untuk membayar cost dari biaya listriknya. Jadi otomatis dia bikin transaksi palsu, seolah-olah harga transaksinya jadi lebih mahal gitu ya. Ini beberapa penambang kripto yang licik gitu ya, guys. Nah, istilah sharding. Nah, sharding ini adalah sebenarnya sama kayak Beacon Chain tadi. Dia tuh konsepnya gimana caranya memecah satu jalur menjadi dua jalur untuk nyampe ke jari tujuan yang sama untuk transaksi gitu. Jadi dipisah-pisah supaya nggak berat gitu ya, nggak terkumpul semua trafik transaksi itu di satu layar gitu ya, guys ya. Ini kalau penjelasan begonya, mungkin komen aja di bawah kalau ada kalian yang lebih paham. Nah, seterusnya ada data availability proof, yang dimana ini masih teknologi baru, yang dimana memperbolehkan klien kalian untuk mengecek kemungkinan terbesar dari setiap data di dalam blockchain itu udah terpublikasi gitu ya. Tapi hanya diwakilkan dari
informasi yang kalian download itu kecil gitu ya. Jadi perwakilan kecil data aja udah bisa ngebaca semua kemungkinan-kemungkinan transaksi itu bakal terpublish, artian berhasil atau enggak gitu. Gitu. Dan ini fundamental dari blockchain teknologi itu adalah namanya Merkle trees. Jadi pada dasarnya kalian punya satu database utama dalam blockchain. Ini hash null itu dipecah jadi anakan dan terus-terus ke depannya. Nah, nanti ini semacam kalau mungkin kayak anak biologi, analogikannya semacam copy DNA ya. Jadi kalau DNA kalian mau dicek apakah kayak tes anak lah, tes lu punya anak, anak kandung atau anak angkat gitu pakai tes DNA, kurang lebih kinerjanya seperti itu. Dicocokin dari sampel darah kalian, dari sampel darah kalian dicek DNA-nya, DNA-nya dipecah kira-kira ada struktur yang mirip gak, membuktikan itu sama atau enggak gitu. Akhirnya jadi sebuah transaksi. Nah, oh kalau misal pas ya udah kita approve aja, dikumpulin jadi oh nih valid nih gitu loh guys. Analoginya ya kurang lebih seperti itu guys. Nah, itu aja sih mereka bilang dari si Pastry ini soal istilah-istilah di kripto dari yang paling awam sampai yang paling sulit gitu ya guys ya. Komen di bawah misalnya kalau ada penjelasan gua yang salah ya atau kurang akurat gitu ya guys ya. Dan mungkin gua bakal taruh linknya juga di deskripsi gitu ya. Dan itu aja dari gua. Make sure follow Twitter dan Instagram kita. Dan kalau kalian klik link di bio-nya, kalian diarahkan ke link ID kita yang dimana kalian bisa langsung like, comment, subscribe YouTube kita. Dan juga kalian kalau misalnya pingin dibuatkan versi artikel dari sebuah event yang bakal kita datangi, kalian bisa langsung request aja. Nanti kita buatin artikelnya, mau webinar, mau AMA session, apapun itu kita bisa buatin guys. Dan pastinya kita juga ada Discord yang dimana kita di bagian dari komunitas Scoot Labs yang kalian langsung diarahkan ke Blockchain Talk untuk sesi bahas crypto gitu ya guys ya. Mungkin di sini gue kadang suka naruh-naruh materi yang mungkin kalau kalian tertarik kalian bisa bahas. Gitu aja dari gue, Sentra Boys signing up. Let's go everyone.